untuk meneruskan acara pada petang ini. Dengan segala hormatnya, dijemput yang berbahagia, Saudara Abdullah bin Haji Mansur, yang dipertua. Yang amat berhormat, Tun Dr. Mahathir Muhammad, berikan. Yang kita kasihi dan hargai, yang berhormat Datuk Paduka Ibrahim Ali, selaku Presiden Perkasa Malaysia. Yang berbahagia, Ayahanda Tuan Haji Omar. Yang berbahagia, Tuan Haji Omar Osman, selaku Presiden QPEC, yang turut hadir bersama-sama kita pada hari ini. Yang dikasihi, yang berbahagia, sepemilu kata tokoh sejarah Profesor Emeritus Datuk Dr. Safiah Karim, katanya ketuanan Melayu bukan bermaksud kita ni tuan ataupun hamba. Sebaliknya, ia menunjukkan siapa yang lebih berhak atas sesuatu perkara. Apabila disesuaikan dengan konteks ketuanan Melayu di negara kita, ianya bermakna hak istimewa perlu dikekalkan kerana negara ini asal milik orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kadang pemimpin kita juga tidak boleh salahkan orang luar. Jika sesuatu perkara buruk berlaku, sejarah telah membuktikan keruntuhan sesebuah negara adalah kelemahan dalaman, kelemahan kita sendiri, kelemahan dalaman. Ketika ini keputusan keselamatan sangat-sangat dinantikan oleh seluruh agar keamanan negara kita terjaga berterusan. Jadi kita minta kerajaan, khususnya KDN, mengambil tindakan kepada pengacau-pengacau, penyanga-penyanga, blogger-blogger yang menghasut Melayu Islam negara kita ini. Ambil tindakan, jangan takut. Orang Melayu tetap bersama kerajaan untuk memastikan petualang-petualang ini ditangkap dan hukum, supaya negara kita terus aman, damai, sehingga pelembagaan persekutuan memantapkan bahwa agama persekutuan adalah agama Islam. Agama persekutuan adalah agama Islam. Ingat, kadang-kadang kita sebut agama rasmi, sebenarnya agama Islam adalah agama persekutuan. The only religion in the federation, agama Islam. Dan bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Dan ketua negara kita adalah Yang Dipertuan Agong dan Pribumi, yaitu orang-orang Melayu dan Bumi Putera mempunyai hak dan keistimewaan di negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, saya nak sebut sikit di dalam konteks kontroversi mengenai penggunaan kalimah Allah. Pihak-pihak yang memperjuangkan isu ini jangan lupa akan implikasinya dalam kepada perbagaan persekutuan dan juga kepada keselamatan negara kita dan masyarakat.
Memang yang diperjuangkan ialah isu agama. Apakah yang dipangkan oleh umat Islam juga adalah isu agama, tetapi jika isu ini menerima susungan setengah pihak, tentu sekali isu ini akan membaca kemarahan umat Islam dan boleh mengancam keselamatan negara. Tentang perempuan sekalian, itulah hakikatnya. Hakikatnya kerana jati diri Melayu dan Islam yang dilindungi oleh perlembagaan persekutuan, bila mula diperkotak-katikkan oleh rakyat minoriti bukan Islam, akan bermakna pihak minoriti mempermain-mainkan perlembagaan negara. Kita ingin menyatakan kepada mereka, mereka memain-mainkan perlembagaan negara, mempersendakan jati diri orang lain dan memperlekehkan kemuliaan Islam sebagai agama persekutuan. Jika dianya dibiarkan berlarutan, kita takut keselamatan rakyat dan berbagai agama akan terungkap dan keselamatan negara akan terancam. Dengan ini, Perkasa Selangor meminta semua pihak yang sedang berjuang isu kalimah Allah dalam Bible memperhentikan tindakan mereka supaya jati diri Melayu dan Islam yang dilindungi perlembagaan tidak dipersendakan. Perlembagaan negara tidak diperlekehkan dan supaya keharmonian rakyat berbilang kaum tidak tergugat dan keselamatan negara tidak terancam. Kepada pihak-pihak ini, Perkasa ini menyatakan bahwa tiada maaf. Contoh di Selangor, yang berhormat Khalid Samad, cukup hebat. Kita tak tahulah apa yang dia memperjuangkan kepada pihak mana. Yang kita tahu, bangsa-bangsa yang menganut agama Kristian di Semenanjung ini cuma dalam lingkungan 9%. Kenapa mereka tak boleh jatuh kepada kumpulan yang minoriti ini? Kita harus ingat, tuan-tuan, kalau kita baca pendirian Datuk Seri Anwar yang ditulis sendiri oleh beliau dalam ruangan pendapat di The Wall Street Journal yang bertajuk "Orang Islam Tiada Monopoli dalam Penggunaan Kalimah Allah". Saya ingin tegaskan di sini bahawa pada muzakarah pakar yang dianjurkan oleh Perkasa dan juga Persatuan Pengguna-Pengguna Islam Malaysia dan NGO-NGO Islam yang lain pada awal bulan ini di Masjid Wilayah Persatuan, dan panel, salah seorang panel yaitu Datuk Dr. Harudin telah menyatakan dengan tegas bahawa isu kalimah Allah ini adalah isu akidah, tidak boleh dipermain-mainkan. Barang siapa yang menyokong ataupun menyetuju ataupun buat pernyataan memihak, ianya jatuh sebagai kufur. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan ini saya berharap umat-umat Melayu di Negeri Selangor ini, kita terus bangun, kita terus bersatu demi agama, bangsa dan negara yang kita cinta. Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Mohon izin, ya Bapak Ketum, saya ingin membacakan wasiat Raja-Raja Melayu yang telah dimaklumkan
21 Februari Agustus 1957. Wasiat tersebut mempunyai 7 perkara. Yang pertama,